Minggu siang, lebih dari 200 ekor kuda dari berbagai wilayah di Indonesia beradu kecepatan untuk memperebutkan Piala Raja Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lomba pacuan kuda tahunan ini merupakan ajang meningkatkan kemampuan pacu kuda maupun para joki, sekaligus menarik wisatawan yang datang berkunjung ke Yogyakarta. Sebanyak 230 kuda dari berbagai daerah di Indonesia terbagi dalam 26 kelas. Kuda-kuda dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan ini beradu kecepatan untuk memperebutkan Piala Raja Sri Sultan Hamengkubuwono X di lapangan pacuan kuda Sultan Agung Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. 15 kuda. Menariknya di sini antusias penontonnya sangat ini ya, sangat tinggi ya, karena bisa dilihat kan penontonnya membludak sekali, bahkan ada yang sampai ikut ke track segala macam gitu. Jadi ya senang aja gitu. Hal apa sih sebenarnya yang dicari gitu para pemilik kuda? Pengalaman ya, pengalaman untuk kuda-kudanya sendiri, pengalaman untuk jokinya. Sangat penting sih kejuaraan-kejuaraan seperti ini. Tak hanya menjadi ajang uji kemampuan para pemilik dan joki kuda, turnamen pacuan kuda Piala Raja juga mendongkrak perekonomian warga sekitar. Untuk memajukan olahraga pacuan kuda, ini yang pertama, ini harus ada lapangannya, kan begitu. Dengan ada lapangan begini, makanya bisa kita lakukan pembinaan terus-menerus dengan melakukan pacuan kuda secara rutin. Dengan tujuan, pasti itu meningkatkan prestasi. Karena sekarang pacuan kuda sudah masuk pon. Tanpa seringnya event perlombaan pacuan, itu pembinaan prestasi akan kurang. Nah, karena itu tujuannya salah satu pembinaan prestasi. Nah, menuju pembinaan prestasi pacuan kuda, itu nanti dampak kebenakannya, itu para peternak kuda, peternak kuda pacuan kuda akan bergairah. Hasil ternaknya nanti bisa diikutkan lomba. Nah, dengan begitu, para petani peternak itu semakin bergairah, dia mendapatkan keuntungan dari ternaknya, masyarakat sekitar lapangan juga mendapatkan dampak positif ke lapangan pekerjaan. Tak sekedar untuk olahraga semata bagi warga Yogyakarta, kejuaraan pacuan kuda merupakan sebuah tradisi yang harus tetap dijaga dan dilestarikan karena salah satu warisan luhur dari zaman Kerajaan Mataram. Ini olahraga yang cukup untuk anak-anak bisa tahu, karena kan masih jarang. Yang menarik apa sih? Kalau saya yang menarik sih karena olahraga ini keturunan dari Kerajaan Mataram, kan memang kita harus berkuda ya sebenarnya. Anak-anak saya kebetulan suka, jadi saya mengikuti aja. Apa yang disampaikan ke anak-anak kira-kira ada manfaatnya? Kalau manfaatnya sih yang pertama memang sportif ya. Terus hubungan relationship antara hewan dengan anak dalam didik itu anak-anak saya memang saya perkenalkan dengan mereka mencintai hewan, mencintai, karena itu akan membangun sikap sabar, sikap halus terhadap anak. Kita harus menanamkan sikap, kamu harus sabar, harus ini. Dengan mereka mengerti hewan, mencintai hewan itu saja, mereka otomatis sudah tahu rasa kasih sayang. Keberadaan turnamen pacuan kuda yang digelar rutin setahun 3 kali ini diharapkan dapat turut mengangkat sektor pariwisata di Yogyakarta. Slamet Listioro melaporkan untuk NET.